Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana iblis bisa masuk dalam pikiran kita. Biasanya mereka masuk melalui momen atau tempat yang lemah. Hampir di setiap momen kita akan berperang dengan pikiran kita sendiri. Seringkali jika iblis berhasil menanamkan benih dalam pikiran kita, dia tahu bagaimana dia dapat membentuk benteng tersebut. Benteng dianalogikan dengan sesuatu yang kuat, kokoh, dan sulit untuk dihancurkan. Jadi jika iblis sudah terus-menerus membentuk benteng pikiran negatif, maka akan sulit untuk dirobohkan. Itu sebabnya aku percaya di Filipi 4 ayat 8 bahwa diperintahkan untuk memusatkan perhatian pada segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang adil, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita disuruh merenungkan dan memikirkan hal tersebut. Mengapa? Untuk menjaga pikiran kita tetap sibuk, untuk menjaga pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Hal ini agar setan tidak memiliki ruang. Lalu bagaimana iblis membutakan pikiran manusia? Aku percaya hal itu melalui pembentukan benteng-benteng. Iblis menggunakan penipuan untuk memikat kamu ke dalam tawanan dan ke dalam pola pikir di mana kamu tertindas dan terikat. Namun, aku akan menjelaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolak rencana musuh dan seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bahwa kita juga menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita harus menolak setiap benih yang coba ditanamkan musuh dalam pikiran kita. Coba identifikasi benteng apa yang kamu hadapi dalam hidup kamu. Caranya adalah kamu harus melihat area hidup kamu di mana kamu tuh menghadapi pertempuran terus-menerus di area tersebut. Jadi gini, iblis juga tahu ya area apa di dalam hidup kamu yang bahkan sudah menjadi raksasa dalam hidup kamu. Dan kamu selalu berjuang untuk mengalahkannya. Nah, karena iblis itu licik dan penipu, maka kamu perlu waspada. Kamu perlu waspada karena iblis menanamkan benih dalam pikiran kamu, benih yang akan iblis coba untuk mengikat kamu. Benih itu gak hanya akan membawa kamu jatuh ke dalam dosa atau penindasan, namun juga akan membuka pintu menuju perbudakan. Oke, aku akan memberikan contoh ilustrasinya ya. Jadi iblis itu gak akan menanamkan pemikiran tentang alkohol ketika iblis tahu kamu bergumul dengan nafsu. Nafsu di sini adalah nafsu seksual. Iblis mencoba membuat kamu terikat pornografi dan menanamkan benih nafsu seksual sehingga kamu menjadi budak seks dengan melakukan masturbasi atau bahkan yang lebih parah adalah melakukan pemerkosaan terhadap orang lain. Saat kamu berjuang untuk keluar dari area ini, maka iblis akan coba menipu kamu bahwa apa yang kamu lakukan adalah hal yang wajar dan normal. Sehingga pikiran kamu selalu berkata bahwa apa yang kamu lakukan bukanlah suatu dosa ataupun kesalahan. Contoh ilustrasi lainnya, iblis gak akan menanamkan pemikiran tentang seks ketika iblis tahu kamu bergumul dengan judi. Iblis mencoba membuat kamu menang judi beberapa kali dan membuat kamu merasa puas, sehingga akhirnya terikat untuk selalu mencobanya. Di saat kamu mengalami kekalahan, iblis akan menanamkan benih pikiran kamu untuk menghalalkan segala cara bagaimana mendapatkan uang untuk berjudi. Dari berhutang sana-sini, pinjaman online, mencuri, bahkan sampai membunuh karena kamu ingin mengambil uang orang lain. Itulah saat dimana benteng itu sudah terlalu kuat di pikiran kamu. Pada akhirnya sulit untuk dihancurkan, malah jadi menghancurkan diri kamu sendiri dan kamu sudah menjadi budak judi. Iblis akan selalu menemukan kelemahan kamu dan dia akan menggunakannya untuk melawanmu. Itulah mengapa sangat penting untuk jujur terhadap diri sendiri dan melihat secara introspektif
pada area-area di mana kita memerlukan pembebasan. Karena musuh akan selalu melihat hal tersebut sebagai sebuah jalan yang mengganggu perjalanan kita bersama Kristus. Iblis itu cerdik dan dia punya rencana jahat. Jadi kita harus rajin, kita harus waspada. Intinya kita harus waspada dan selalu waspada karena selalu ada musuh dalam pikiran kita. Sekarang kita semua mempunyai raksasa dan benteng yang harus kita hadapi suatu saat nanti, bahkan sekarang ini. Untuk itu kita harus mencari kekuatan dari Tuhan untuk merobohkan benteng yang berusaha membuat kita tetap terikat. Bukalah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan katakan padanya, Tuhan, apakah ada sesuatu dalam diriku yang perlu aku singkirkan karena aku ingin itu keluar. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.